pembongkaran. Dalam video tersebut, sejumlah orang yang diduga berasal dari salah satu organisasi masyarakat mencopot label bertuliskan komunitas keagamaan yang terpasang di atas tenda pengungsi korban gempa Cianjur. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Suntana menyesalkan aksi tersebut dan menegaskan pihaknya telah mengamankan sejumlah terduga untuk dimintai keterangan. Ia berharap aksi serupa tidak terulang dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dalam proses penanganan bencana alam di Kabupaten Cianjur. Kami sangat menyesalkan kejadian pelepasan atribut terhadap yang ada di sebuah tenda yang diberikan oleh salah satu komunitas agama di dari Jakarta, yaitu dari Komunitas Nasrani, yang dilepas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan bahwa Polres Cianjur dan Polda Jabar telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut, Kapolda juga mengimbau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan agar mendatangi posko-posko logistik yang telah disebar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.